Itu dia. Ha, ini Allah Ta'ala perintah suruh infak, belanja oleh kamu, hi orang mukmin, belanja mimma akal barang. Ini terjemah begini ni bawa atas satu, kata setengahnya min tu zaidah. Tapi kebanyakan kata min litab'id. Apa min litab'id? Kalau jumlah tu min litab'id, akan setengah-setengah barang. Bukan semua. Ah, tengok kalau zakat sejuta hanya 25 ribu saja dalam sejuta, itu memang bukan semua. Nah, ada apa min litab'id? Akan barang, akan setengah-setengah barang rezeki yang telah mempermilik oleh kami akan kamu. Mimma razaqnakum, ditafsir juga mimma malaknakum, daripada rezeki yang telah mempermilik oleh kami Allah akan kamu. Apa makna telah mempermilik? Yakni telah menjadi kami akan rezeki itu kepunyaan bagi kamu. Ha, tu faham ni panggil rezeki mamluk ni. Nah, hak inilah kita buat apa dia ni, buat jamuan, panggil saudara, jiran-jiran mari makan. Ini rezeki mamluk. Adapun rezeki maksum, kita makan makanan hak kita. Nah, juga rezeki mau'ud, makanan mengenyang, sekadar mana kita makan, satu pinggan, sepinggan dan sebagainya. Lau ala qadar. Ah, tu orang lain nak makan tak boleh, hak kita. Nah, tapi kalau bukan hak kita, kita masuk ke mulut dah pun keluar lagi, tersebab daripada jelik apa panggil apa batuk dan sebagainya, keluar tu baik. Jatuh. Jadi makanan rezeki binatang, semut dan sebagainya. Nah. Kita ambil makan dah, mamah dah, duduk mamah dengan belum telan je. Mamah, mamah, mamah. Batuk ke jelik, tubik habis. Bila tubik, tinggal. Mari di binatang, semut makan. Rezeki dia. Tiba-tiba tu tak lebih dah. Ada pihak suruh belanja ke rezeki. Rezeki mana? Rezeki mamluk. Tu. Jadi tanggung situ, faham selalu. Tak ada berlawan nak ajak. Apa dia? Daripada barang rezeki yang telah mempermilik oleh kami akan kamu, yakni yang telah menjadi kami akan rezeki itu kepunyaan bagi kamu. Yang tu belanjalah. Sebagai syukur nikmat. Sebagai syukur nikmat. Lagi pula nak menolakkan kebakhilan. Kerana bakhil itu satu sifat yang dicela. Dan ada pun rezeki ma'ud, tadi rezeki yang dijanjikan, maka iaitulah rezeki ma'ud itu barang. Apa barang? Daripada rezeki, itu bayan, barang daripada rezeki kurniaan yang telah janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia, dengan barang rezeki itu. Janji akan segala hambanya, hamba Allah, segala hamba yang muttaqin, yakni segala hamba yang takut akannya, akan Allah, dengan syarat takwa. Hak ni janji nak bagi dengan syarat takwa. Seolah-olah kata kat rezeki ni, kalau zaman panggil apa, VIP lah kat sini panggil lah. VIP. Kalau orang sana dia cakap kelima hak siang, dia panggil hak fisik lah. Kat sini guna pasal putih VIP lah. Dia hak VIP tu. Bukan orang biasa boleh duduk tempat tu. Makanan pun hak untuk VIP kan. Dua idang ni VIP. Orang tak ada VIP tak boleh tu. Hak awam di sana. Ni untuk VIP di sini. Hati panggil salah rezeki ma'ung lah bandingnya. Itu Allah Ta'ala beri khusus kepada hamba-hamba dia dengan syarat taqwa. Itu panggil rezeki ma'ung. Hal keadaan ia, hal keadaannya rezeki itu yang halal. Hal keadaannya rezeki, barang rezeki yang telah janji itu
yang halal. Janji daripada ketiadaan penat dan susah lelah. Daripada ketiadaan penat dan ketiadaan susah lelah, susah payah, yakni pada mencarinya. Daripada ketiadaan penat pada mencarinya. Kadang-kadang terlintas di hati, datang. Itu dia. Itu apa yang kata, merupakan sebab satu karamat lah bagi orang para ulama-ulama, bagi awliya illah. Nah, dia telitah siapa bagaimana. Seolah-olah nak beri contoh kepada kata rezeki akhirat. Bila telitah di hati, ingin kepada apa? Datang. Ingin kepada sesuatu, datang. Seolah-olah nak menjadi contoh di akhirat. Tu kau bertambah yakin lagi. Kau bertambah rapat dan hapi hati daripada Allah Ta'ala. Putu puhadaniyah. Begitu ada rakyat rezeki akhirat tu, getas dan buah-buahan tu, daniyah kadut duduk begini, mari tak payah bangun ambil, pakai mari rapat. Kadut tidur pun mari rapat. Daniyah. Bukan kita tak dunia ni kadut tidur. Bila nak makan, bangun. Bangun. Kalau kita duduk gini, nak ambil yang tinggi, kena bangun, berdiri. Allah. Ini tak rapat. Daniyah. Itu akhirat. Begitu juga Allah beri kepada hamba-hamba yang tertentu, pilihan dia, telitah. Siapa? Dengan tidak ada susah payah. Tak ada kena mencari, tak ada kena penat dengan usaha tak. Ini panggil rezeki maw'ud. Dalilnya telah firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya surah At-Talaq 2-3, dan barang siapa takut ia akan Allah, sebenar-benar takutnya. Kalau umum takut, kita orang mukmin semua orang muttaqi. Ini murak di sini hak khas ni. Kalau kata makrifat, makrifat khasah tu muraknya. Mana kata siapa takut akan Allah, yakni kena kait sebenar-benar takutnya. Sebab ayat lain sebut ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takut kamu akan Allah sebagai takut yang sebenar-benar. Apa tafsir dia apa? Tafsir dianya dengan bahawa ingat akan Allah, tidak lupa walau satu saat. Tu susah tu makna tu. Sabit tu ada riwayat awal turun ayat itu, setengah-setengah sahabat lembut lutut bila diperintah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setengah-setengah sahabat lembut lutut. Bagaimana ya Rasulullah? Dia faham dah makna balaghah tu kerana ditaukid je. Ittaqullah wa mari dengan taukid. Haqqa tuqati ai tuqatan haqqan, sebagai takut yang sebenar-benar. Bagaimana takut sebenar-benar? Bahawa ingat akhir Allah, tidak lupa satu saat. Lepas tak susah hati kata. Sedangkan sifat manusia ni bahasa dia lupa. Dan bahawa di taat akhir Allah, tiada diderhakai akhirnya. Itu dia panggil taqwa haqqa tu. Haqqa taqwa dia panggil. Dan pulaknya tidak lalai. Itu makna haqqa tuqatih. Apabila begitu ayatnya bunyi beratnya, tu ayat pula mentafsilkan keijmalan ayat. Satu kawan kata ayat tu ayat mujmalah. Mari ayat mubayyanah, mari tafsirkan keijmalan ayat tadi dengan fattaqullaha mastata'tum.
Ada setengah kata ayat tadi dinasahkan, mansukhah, yang menasah ayat fattaqullaha mastata'tum. Tapi kebanyakan ulama kata ayat tadi ayat mujmalah. Takut kamu sebenar-benar takut. Ijma. Secara borong begitu. Lepas tu mari menyatakan semula. Karena makna mujmal itu maftaqara ilal bayan. Sebelum datang mubayan mari bahasa beratlah. Takut sebenar-benar takut. Ingat tak boleh dilupakan. Taat tak boleh diderakakan. Allah beratlah. Lalu tu mari hak mubayan mari fattaqullaha, maka takutlah kamu akan Allah, mastata'tum, barang qada kamu kuasa. Baru bahasa lega, dia panggil petani panggil rasa lega. Dulu bahasa ketat, bahasa sempit dada. Sempit dada. Apa kata malam ni jangan tidur. Allah rak, kita bahasa tidur. Jangan tidur. Pasti dia kat qada mampu kamu. Tak apa qada mampu. Tak apa dah lah. Mula kat pasal ketat. Lepas tu di samping itu ada orang sahabat mertabak tu. Tak lenyap Allah setiap saat. Sehingga ada orang ketika lelap leno pun berzikir. Ada juga pernah beberapa orang pergi cerita, kami ada ajib diri kami ketika lelap leno pun duk berzikir mulut. La ilaha illallah. Jaga la ilaha illallah. Leno la ilaha illallah. Jadi sama je. Tengok. Bila Allah Taala bagi tak ada masalah lah. Cuma ajib. Kita dah lelap ke, dah leno ke, habislah dah. Tu dia. Sedar-sedar nung subuh. Allah. Tak sedar tidur. Tu. Bagi orang ni lelak pun duk zikir. Siapa dia ajik diri dia. Ada-ada pula siapa perempuan dia, isteri dia tu. Dia jaga suaminya. Apa? Jadi isteri takut dah. Leno tapi duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isteri takut menjaga suami dia.